الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya hormati para hadirin, wabil khusus Abi Muhammad bin Ali bin Abbas dan para habaib yang lain yang tak dapat saya sebutkan, para asatidah, tuan-tuan guru, fadil dan ustaz, mahadir unjur dan yang lainnya, tuan-tuan, puan-puan, istiftuhamat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan ini adalah waktu kecederaan. Waktu kemuncaknya nanti insya-Allah nanti kita akan berqasidah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu ada tausiah yang hakiki. Ini majazi. Ala kulli hal, insya-Allah saya nak mengambil masa yang sedikit, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu dan menjadikan sebab untuk mengambil ruang yang sedikit berdasarkan ilmu yang sedikit. Dalam bab yang sedikit-sedikit ini, sebenarnya saya cukup pandai di dalam bersedikit-sedikit di dalam bercakap insya-Allah. Seperti mana yang berlaku di zamannya khalifah dahulu, ada seorang yang bernama Abu Nawas. Orangnya adalah sangat bijaksana, akan tetapi sengaja dia buat seolah-olah tiga suku untuk dia mempunyai ruang menegur dan juga menasihati kepada khalifah, supaya agar khalifah tak dapat untuk menghukumi dia kerana menganggap bahawa dia itu adalah orang yang tiga suku yang tak mampu dan tak layak untuk nak dihukumi, akan tetapi dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Akan tetapi kekurangannya adalah dia tidak pandai untuk nak menyampaikan dan berceramah. Gemuruh. Satu ketika khalifah panggil dia untuk nak mengenalkan. Dia kumpul orang yang ramai seperti ini. Kemudian dia mengatakan, Abu Nawas, mari. Kenapa wahai khalifah, sekarang ini aku nak minta supaya kamu berikan ceramah dan nasihat kepada orang. Allah. Macam mana nak duduk depan orang nak beri ceramah? Dia tak boleh ketika itu. Akan tetapi oleh kerana dia seorang yang bijaksana, maka dia tahu bahawa khalifah sengaja nak kenalkan dia. Maka dia mengatakan, ketika dia berdiri dalam keadaan ketika itu gemuruh, dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya dulu, tahu tak kamu semua apa yang saya akan sampaikan? Semua yang hadir ketika itu menjawab dengan serentak mengatakan, kami tak tahu. Maka kata Abu Nawas, kalau begitu aku tak mau untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil. Buat apa aku nak sampaikan kepada orang yang jahil dan tak mengetahui? Assalamualaikum. Dia jalan. Oh, khalifah kata pandai sungguh. Nanti besok dia buat lagi perkumpulan yang ramai. Dia panggil lagi Abu Nawas. Dia pakat dengan orang-orang yang berada di depan. Nanti kalau Abu Nawas tanya lagi soalan yang sama, cakap, kami tahu. Naik lagi. Sampaikan. Assalamualaikum. Tahu tak kamu apa yang aku akan sampaikan? Tahu. Kalau dah tahu, apa lagi saya nak sampaikan? Assalamualaikum. Jalan. Allah. Setelah itu dipakati lagi oleh khalifah. Kata, besok kita bagi dua bahagian. Satunya tahu, satunya tak tahu. Kalau jawab, yang cakap tahu, yang cakap tak tahu. Tahu, tak tahu. Besok tengok, lain macam ni, kata Abu Nawas. Ini mesti ada taktik. Dia pun bagi salam, tahu tak kamu apa yang aku akan sampaikan? Yang belasannya kata, tahu. Yang dia kata, tak tahu. Tahu, tak tahu. Sudah. Tapi kerana dia seorang yang bijaksana, yang mengatakan, kalau begitu yang tak tahu, tanya yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan senang. Tuan-tuan tahu tak apa yang saya sampaikan? Ada beberapa perkara. Sedikit yang insya Allah saya berikan. Dengan ruang waktu yang ada ini.